Kebumen Expo 2018 yang berlangsung 28 Agustus yang lalu, Rutan Kebumen juga ikut membuka stan. Di stan Rutan Kebumen dipamerkan hasil kreativitas warga binaan Rutan Kebumen, salah satunya adalah batik napi. Selain batik napi, juga dipamerkan berbagai jenis kerajinan yang dibuat oleh para warga binaan seperti tempat tisu, aksesoris, lukisan, serta berbagai miniatur yang dibuat dari bahan bekas korek api. Menurut Kepala Rutan Kebumen, Sutopo Barutu, dengan dipajangnya aneka karya napi ini diharapkan mampu melatih kepercayaan diri para napi, sehingga nantinya setelah kembali ke masyarakat, mereka bisa produktif dan merasa berdaya guna. Keseruan kita dalam pameran ini, expo ini, warga binaan semakin percaya diri dia untuk berkreasi. Kreasi untuk menghasilkan produk, satu produk unggulan, dan nantinya dia sekembali dari rumah tahanan, ya maka dari itu dia bisa menyebarkan, membawakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan pekerjaan, menciptakan pekerjaan. Dari Kebumen, tim liputan Rati TV memberitakan.